خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى وجاهد في سبيله إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد جماعه yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh kita telah merasakan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita di antara nikmat pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari raya yang besar di antara dua hari raya yang kita miliki yakni Idul Adha. Ini merupakan kenikmatan yang agung sebagai wujud nikmat yang lain yaitu nikmatul Islam, nikmat iman dan nikmat hidayah. Maka sungguh barang siapa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut maka insyaallah dia akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat-nikmat tersebut hingga akhir hayat kita. Dan akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan yang baik dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menakar sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga sahabat beliau senantiasa menegakkan sunnah-sunnah beliau akhir zaman. Maka sungguh beliau telah memberikan bimbingan kepada kita sekalian bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Taala, termasuk pada kesempatan pagi hari ini pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pun Nabi SAW beliau telah memberikan ajaran yang terbaik bagi kita sekalian. Yang pertama di antaranya tadi dengan walhamdulillah kita melaksanakan sholat id, dan yang kedua insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan penyembelihan korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah yang kami muliakan, rahimani rahmakumullah. Nabi SAW beliau memberikan penjelasan kepada kita sekarang tentang agungnya hari ini. Beliau bersabda, Innal adamal ayyami indahu azza wa jalla yaumun nahr thumma yaumul qur. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yakni yaumun nahr, hari ini di 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan, thumma yaumul qur, kemudian hari berikutnya yakni ketika para jamaah sekalian berada di Mina. Maka ini menunjukkan tentang agungnya hari ini. Jadi kemuliakan pun kita bisa mengetahui bagaimana saudara-saudara kita sekalian sekarang melakukan ibadah haji. Maka mereka pada hari ini insya Allah mereka akan menuju jamarah. Setelah kemarin mereka wukuf di Padang Arafah, malam tadi mereka mabit di Muzdalifah, dan pada hari ini kemudian mereka akan melakukan wajib haji yang lain yakni dengan melempar jumlah Aqabah. Dan kita doakan mereka semuanya agar mereka mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemuliakan terkait berkaitan dengan agungnya hari ini, di mana hari ini
merupakan hari penyembelian. Ditambah kemudian yaumut tasyrik. Maka sungguh ini merupakan di antara nikmat yang Allah limpahkan kepada kaum muslimin, bagaimana disyariatkannya ibadah kurban. Dan bahkan ibadah kurban termasuk di antara bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka sungguh barang siapa yang berkorban kepada Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah jatuh kepada kesyirikan. Bukankah Allah berfirman, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Sesungguhnya sholatku wa nusuki dan penyembelihan hewan korbanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, maka hanya untuk Rabb semesta alam ini. Maka inilah korban merupakan di antara bentuk ibadah kita kepada Allah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Taala. Maka sungguh Nabi bersabda, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, setiap keluarga pada setiap tahunnya maka diperintahkan untuk menyembelih hewan kurbannya. Maka sebagian ulama menjadikan hadis ini menjadi hukum tentang bagaimana hukum menyembelih kurban. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Akan tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Kami kemuliakan, sekarang apa yang bisa kita dapatkan dengan ibadah kurban ini? Maka di antara kaidah di dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala, bahwa apapun yang Allah perintahkan kepada kita, barang siapa yang melaksanakannya pasti akan mendapatkan manfaat. Dan kebalikannya, apapun yang Allah larang kepada kita, apabila kita kerjakan larangan tersebut, maka pasti mendatangkan mudarat. Maka inilah konsep ibadah kita. Semua apapun ibadah yang Allah perintahkan, maka akan bisa memberikan faedah dunia dan akhirat. Maka apa di antara faedah hikmah Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita sekalian dan Nabi mencontohkan kepada kita sekalian untuk berkorban ini? Ada beberapa hikmah. Yang pertama adalah seseorang yang berkorban maka menunjukkan dia adalah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Ingatlah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami Allah Ta'ala telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Fasalli lirabbika, maka hendaklah kau salat untuk Rabbmu. Wanhar, dan hendaklah kalian menyembelih hewan kurban. Maka ayat ini menunjukkan seseorang yang telah Allah berikan kenikmatan-kenikmatan hidup, kenikmatan-kenikmatan dunia apapun bentuknya, apakah harta, apakah kedudukan, apakah keluarga, apakah dan sebagainya, maka Allah merintahkan baginya untuk bersyukur kepada Allah. Dan di antara bentuk kesyukuran kita, yang pertama melaksanakan sholat, dan yang kedua yakni menyembelih hewan kurban. Maka sungguh terkadang kita bisa melihat sebagian kaum muslimin yang mungkin mempunyai kemampuan harta, terkadang ia enggan berkorban. Bukankah Allah berfirman, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah takwa Rabbmu Allah Ta'ala memaklumatkan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, jika kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah, la azidannakum, pasti Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatannya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan barang siapa yang mengkufurinya, ingatlah kata Allah, adzabku dunia dan akhirat sangatlah pedih. Maka tadi sungguh barang siapa yang berkorban dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup, atas nikmat harta, Allah menjadikan
menjanjikan justru Allah akan semakin menambah kenikmatan-kenikmatannya. Kemudian dalam ayat juga Allah berfirman dalam surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apapun yang kalian infakkan, jadi segala sesuatu termasuk kita berkorban, maka dia Allah akan menggantikannya. Dan dialah Allah zat yang sebaik-baik memberikan rezeki. Ingat ayat ini. Ketika kita berinfak, ketika kita sedekah, termasuk dengan korban ini, maka Allah akan menjanjikan gantinya. Dan Nabi juga beliau bersabda, mana kosat sedekahun min malin, maka harta yang disedekahkan maka dia tidak akan pernah berkurang, bahkan akan bertambah. Hadirat Imam Muslim. Maka inilah yang pertama. Janganlah takut kita berkorban. Karena demikian, ketika kita merasakan uang kita hilang, uang kita berkurang, tapi sebenarnya tidak demikian. Justru Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Boleh jadi dengan korban ini Allah akan semakin menambah rezeki pada yang waktu yang akan datang. Tapi kebalikannya, barang siapa yang bakhil, ingatlah Allah mengancam dengan adab yang pedih. Kemudian yang kedua, seseorang yang berkorban menunjukkan dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, layyanallaha luhumuha wala dima'uha wala qiyanal taqwa minkum. Sesungguhnya ketika kita menyembelihkan korban ini, maka tidak akan sampai kepada Allah baik itu daging maupun darahnya. Akan tapi yang sampai kepada Allah yakni ketakwaan orang tersebut. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang yang berkorban menunjukkan dia adalah orang yang bertakwa dengan sebenarnya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan banyak fadilah, banyak keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa, di antaranya bentuknya dengan menyembelih hewan kurbannya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang berkorban menunjukkan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah ditunjukkan dengan beribadah kepadanya. Maka sungguh sebagian di antara kita sekarang mengaku cinta kepada Allah, tapi belum tentu Allah mencintai dirinya. Kenapa demikian? Allah akan memberikan kecintaannya kepada hambanya manakala hambanya itu mencintainya. Dengan cara apa? Dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi dalam ayat tersebut, fattabi'uni, ikutilah aku. Dan di antara sunnah Nabi yakni menyembelih hewan kurban. Fattabi'uhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dirinya. Terkadang sebagian di antara kita sama aku cinta Allah Taala. Tapi buktinya kadang-kadang tidak ada. Bahkan mungkin kita lebih mencintai keluarga kita maupun harta benda kita. Maka sungguh Allah memberikan ancaman kepada kita sekalian. Barang siapa yang mencintai dunianya melebihi cinta kepada Allah, maka Allah akan menunggunya dengan adab yang pedih. Bukankah Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta benda kalian yang kalian usahakan, kemudian yang lainnya adalah rumah yang kalian mencintainya,
perdagangan yang kalian takut kerugiannya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan dia di jalannya, kata Rabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Makailah tadi, terkadang di antara kita sekalian untuk mengeluarkan harta kita untuk dunia sangatlah gampang. Anak kita mungkin minta ganti-ganti HP, kita berikan. Kendaraan motor kita jelek, kita ganti yang bagus. Akhirnya manakala tadi kita diminta untuk mengorbankan harta yang bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita lebih mencintai dunia ini. Maka tadi Allah mengancam fata robbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Ini bukan ancaman yang sangat keras. Barang siapa yang cintanya kepada Allah tidak sebenarnya. Kemudian hikmah yang keempat, kurban tidak bisa lepas daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana kisah mereka berdua? Yang menjadi pelajaran bagi kita sekalian, apa di antara pelajaran yang kita dapatkan dari kisah dua nabi yang Allah cintai tersebut? Yang pertama adalah, yakni agar kita bersabar dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa mengetahui Nabi Ibrahim alaihissalam sampai usia yang lanjut, Allah belum memberikan kepada beliau amanah putra, beliau bersabar dan Allah SWT memberikan kepada beliau. Ketika Ismail alaihissalam sudah menganjak balik, memerintahkan kepada beliau untuk menyembelihnya sebagai ujian, beliau pun bersabar. Ketika meninggalkan istrinya sendiri bersama dengan Ismail, beliau pun juga bersabar. Tapi apa yang kemudian Allah berikan kepada beliau? Maka beliau mengirim ibas dari surga sebagai balasan kesabaran beliau. Ini menunjukkan apa? Ketika kita bersabar dalam kehidupan kita, maka pasti Allah akan memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Tapi terkadang kita mengatakan, sampai kapan kita bersabar? Sabar tidak batasnya. Maka Nabi Ibrahim asal mencontohkan kepada kita sekalian, Allah memberikan nikmat kepada beliau lantaran beliau orang yang bersabar. Kemudian yang kedua, beliau adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin kepada Allah. Nah, kita lihat bagaimana ketika beliau meninggalkan istri beliau Siti Hajar dan Ismail di Makkah, yang sekarang Makkah, tanpa seorang pun, tanpa bekal apapun. Akan tapi ketika beliau tahu itu adalah perintah Allah, maka beliau menyandarkan kepada Allah Taala, dan pun Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Inilah diantaranya, hidup kita adalah tawakal. Sama ia tawakal Allah, huwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Taala, maka Allah akan mencukupinya. Ini pelajaran yang kedua, yakni ketika kita bertawakal. Kemudian kita faedah yang ketiga, yang Allah Taala memberikan kisah ini sebagai pelajaran bagi kita sekalian, bagaimana kita hendaklah mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Beliau telah bisa mendidik Ismail alaihissalam jadi anak yang sangat patuh, sangat paham bagaimana Allah merintahkan kepada beliau, dan akhirnya pun beliau mau untuk melakukannya. Disikap di antara anak yang soleh, yakni mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh dengan keikhlasannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ulilhamd. Demikian yang dimuliakan rahimah rahimakumullah, sedikit pelajaran yang bisa kita sampaikan bagaimana hikmah kurban. Maka marilah yang dimuliakan, dengan hikmah ini jangan sampai kita bakhil dengan harta kita, dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi barang siapa bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan banyak nikmat kepada dirinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sahbi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nasadu annaka antallahu
La ilaha illa antal hadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dosa-dosa kedua orang tua kami. Dosa-dosa keluarga kami. Pasangan dan anak cucu kami, ya Allah. Dosa saudara-saudara kami. Baik yang laki-laki maupun yang wanita. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami. Agar mudah untuk berzikir kepadamu. Mudah mensyukuri nikmat-nikmatmu. Dan mudah beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wa najata minan nari wa al-afwa inda al hisab. Ya Allah, ya Rabb, kami sungguh mohon kepadamu keselamatan dalam agama kami, kesehatan dalam jasmani kami, tambahan dalam ilmu kami, barokah dalam rezeki kami. Memberikan kami kesempatan bertobat sebelum kematian kami, ya Allah. Memberikan rahmatmu tak kala kematian kami, ya Allah. Memberikan keinginan ketika menghadapi hisabmu, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan khusnul khatimah. Masukkanlah kami ke dalam surgamu. Dan jauhkanlah kami dari siksa api nerakamu. Rabbana adina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabb, sungguh kami telah melakukan berbagai macam amal soleh untukmu, ya Allah. Dan yang akan kami lakukan, ya Allah. Maka, ya Allah, terimalah segala amal soleh kami. Terimalah solat kami. Terimalah puasa kami. Termasuk puasa Arafah kami, ya Allah. Terimalah zakat kami. Terimalah korban kami, ya Allah. Wadah dan yang mendengar lagi maha mengetahui. Dan wadah mazat maha menerima tebat lagi mengikasain kepada hamba-hambanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ashabi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.